もう20キロぐらい。So okay guys, aku baru habis mandi. Sekarang bentar lagi mau keluar rumah. Habis mandi biasanya kita ngapain? Kita body lotionan ya. Jadi banyak yang bertanya, bang, kok lu akhir-akhir ini cerah ya, kulit tuh glowing. Mana sih caranya? Lu pakai lotion apa sih? Ini pertanyaan yang pas. Sekarang aku jawab ya. Ini kabar baik untuk kalian. Oke, gua ambilin paketan gua dulu. Oke, tadaaa, paketan gua ini. Ini paketan apa? Tahu nggak? Gua dapat paketan ini. Gua dapat kiriman dari Indonesia. Ini minal aidin wal faidin. Baca ini, Scarlett. Oke, jadi ini jauh-jauh dikirimin nih dari Indonesia, men. Gua walaupun tinggal di Jepang ya, tapi gua tetap pakai produk Indonesia. Kalian tahu pasti Scarlett kan, karena banyak orang yang pakai di Indonesia. Tahu pasti uhti-uhti gitu ya. Tapi Scarlett ini bukan cuma dipakai untuk cewek ya, cowok juga ada. Ini baunya bau memikat seorang uhti ada juga ya. Oke, gue jelasin dulu ya. Ini gue buka paketannya, benar-benar kuat ya, nggak bakalan tumpah kalau dikirim. Ini dikirim dari Indonesia, nggak tumpah ya. Di paketan gue ini, mau paketan gue ini bubble wrap ya, nih tutupnya ini. Jadi nggak bakalan tumpah ya ini. Jadi dari bubble wrap gini, terus ini juga masih dibungkus plastik kayak gini. Jadi pokoknya packingnya keren banget ya. Nggak bakalan tumpah ya. Tuh lihat. No. Oke. Jadi ini satu set ya. Langsung saja. Ini body scrub. Kalian pakai pas mandi. Walaupun cowok nih kalian harus pakai ya. Pokoknya body scrub, terus habis itu gua bilas badan dulu. Terus lu pakai ini sabun mandi. Ini sabun mandi juga nih dari Scarlett, ini yang manggu, ini yang kuning manggu, ini ungu, umur green. Pakai ini juga ya. Tapi gua mau ngenalin ke kalian body lotionnya ini. Jadi Scarlett ngeluarin produk terbaru, body lotion. Body lotion gua udah pakai sih sebenarnya kemarin. Gua pakai langsung karena gua enggak sabar, gua pengen pakai langsung ya. Nah, ini kan body lotionnya ini. Ini body lotion yang sebelumnya, yang charming sama freshy ya. Ini mungkin kalian tahu kan. Ini. Yang mana-mana sih oke. Tapi sekarang Scarlett ngeluarin produk terbarunya. Tahu nggak? Ini. Jolly body lotion. Wah, ini keren banget. Lu pasti suka lu kalau lu pakai ini. Kenapa gua bilang gitu? Jadi, body lotion yang Jolly terbaru ini ya, baunya itu seperti YSL Black Opium, the perfume ya, kayak parfum. Jadi kalian pakai body lotion ini sudah komplit seperti pakai parfum. Ini nggak perlu pakai dapat body lotion, ambil parfum semprot-semprot lagi, enggak. Ini satu set ya, men ya. Ini baunya kalau dicium, gua aja yang nyium, istri gua kasih tau, baunya ini kalem. Pokoknya wanginya ini enak banget. Wanginya ini enggak seperti parfum yang biasa itu kayak parfum yang terlalu berlebihan, kayak di dalam bis bikin pusing. Ini enak nyiumnya itu, walaupun kita cium setiap hari itu tenang, nggak puyeng gitu, enak sekali ini. Gue saran ini yang Jolly yang terbaru ini cocok untuk cowok nih. Gue juga make nih baunya, pokoknya enak baunya ini, serius gue. Selain dia wangi nih, fungsinya juga mencerahkan kulit kalian. Makanya lu lihat gue glowing terus nih. Jadi lotion yang terbaru sama yang lama ini fungsinya sama, mencerahkan. Cuman ini yang terbaru ini wanginya beda. Ini yang keluaran terbaru Jolly yang ini. Gua saran ini untuk cowok. Sip banget deh. Ini cara pakainya, ini tekstur aku kasih lihat. Lihat. Noh. Nih. Aku pakai sini ya. Nih, istri gua nih kelepek-kelepek nih kalau nyium bau kan. Lihat tuh cerah mana nih? Cerah ini kan. Langsung glowing gua, bro. Jadi kalau kalian sudah pakai kesini, bukan cuman untuk mencerahkan kulit ya, ini juga menutrisi kulit kalian nih, karena dia mengandung vitamin E, glutathione, kojic acid yang membantu menutrisi kulit kalian dan juga membantu untuk menyerahkan kulit kalian. Pakai ini kalau bisa habis mandi ya, habis mandi atau malam pas sebelum tidur atau enggak lu pas mau keluar rumah, lu pakai ini. Jadi kalian kalau udah pakai ini, kalian gak akan burik lagi ya kayak gua dulu yang kulit gua naas gitu ya. Ini serius nih, yang Jolly terbaru ini bagus. Ini produknya bagus semua ya. Yang baunya ini yang Jolly ini cowok banget, cocok banget buat kalian. Jadi produk ini harganya persatuan tuh cuma 75.000, dan kalian bisa belanja atau beli di Tokopedia-nya Scarlett. Gua kasih link di bawah ini. Lu kalau beli ini 75.000, mantap. Pokoknya sip dah nih.
langsung kita keluar. Ini kita bombardir orang-orang di luar. Selamat siang, Om. まだ安全。6万ないよ。これはもうめっちゃ安全。5万、1万、3万、4万、5万、6万、7万、8万、9万、10万、11万、12万、13万、14万、15万、16万、17万、18万、19万、20万、21万、22万、23万、24万、25万、26万、27万、28万、29万、30万、31万、32万、33万、34万、35万、36万、37万、38万、39万、40万、41万、42万、43万、44万、45万、46万、47万、48万、49万、50万、51万、52万、53万、54万、55万、56万、57万、58万、59万、60万、61万、62万、63万、64万、65万、66万、67万、68万、69万、70万、71万、72万、73万、74万、75万、76万、77万、78万、79万、80万、81万、82万、83万、84万、85万、86万、87万、88万、89万、90万、私見たやつで、あのね、回ってる。6万で。あ、これか。これが4万。気持ちいいです。 Karena kita udah beli mobil baru, kan kalau di Jepang itu peraturannya kalau bawa bayi itu nggak kayak kita di Indonesia mungkin ya, gua dulu. Yang penting kita ada yang gendong di belakang, kita jalan-jalan. Kalau di sini enggak, nanti ditangkap sama polisi ya. Harus dicek mobil ini ada apa anjing isunya lah gitu untuk bayi. Nah harus ada ini, kalau enggak beli ini nggak bisa keluar sama Yusuf nanti. Oke, ini kita lagi milih-milih dan harganya lumayan wow. Tadi kalian lihat kan harganya, ada yang nyampe 7 juta, 6 juta. Kore. Ini ada macamnya ya, bisa muter. Ini bisa muter. Ya, harganya 5 juta lah. Harganya kalah kursi gaming gua. Kursi gaming gua 1 juta. Tapi yang penting untuk anak anjing dari Ichi. Kayaknya istri gue pengen yang ini nih. Berapa harganya? 4 juta oh ya. Mereknya Afrika. Kenapa dia pengen ini? Karena istri gue itu suka denim ya, desainnya kayak jean denim gitu, jadi dia stylish gitu. Dan juga kereta bayi itu denim. Kore kini naru anata. ちょうどよくない。気になってるね、なんかこれ。安くもないし、めっちゃ高くもないし、真ん方やけいいかなと思って。これ4万？何歳までこれ？4歳。4歳になったらまた買わなきゃ。4歳どれぐらいのやつ？あっちにあるやつ。もっと安いやつ？安いのもある。終わってからこれどうする？もし2人目生まれるなら2人目に、2人目。 赤ちゃんに使えばいいし、もし使わなくなるなら売ればいいし、あげてもいいし。 Istri gua maunya yang ini guys. Ini harganya ini 5 juta ya. Termasuk pajak. Gua tanya ini nanti cuman dipakai sampai umur 4 tahun yang ini nih. Kilo gerai lumayan berat. Karena sayang suami, sayang istri dan sayang anak, kita belikan ini saja. Yusuf, mana tidur? Jadi istri gue itu aneh ya. Istri gue kemarin pas sebelum lihat beginian, dia browsing dulu di internet, katanya dia pengen beli untuk bayi karena ada mobil kan. Terus gua tanya harganya berapa, harganya lumayan mahal, berapa? 6 mang, kalau rupiah 7 juta. Gua bilang buset, aku lihat di Amazon nih murah-murah nih, ada harga 2 juta. Gua bilang kan, setiap bilang gini, buat anak kok apa, katanya kayak di iklan itu, oh buat anak kok coba-coba kan, kayak ada iklan gitu kan. Ya kenapa pilih mahal, kan dia khawatir, namanya anak bayi pertama kan, sayang anak kan, pengen beli yang mahal. Terus yang penting keamanan nomor satu. Terus aku bilang, gue itu juga pengen keamanan untuk anak juga ya.
Gua malahan Velfire yang kuat biar enggak apa-apa. Cari yang murah aja, yang penting kualitasnya kuat sama kayak yang harga 7 juta. Cemberut dia. Ya udah kalau gitu, besok kita cek. Nah, sekarang kita datang beli. Gua lihat harganya sini harganya 6 juta, 7 juta, 4 juta. Dan gua suruh beli yang tadi warna yang denim yang dia suka barusan, harganya 5 juta. Gua bilang, "Ya udah beli ini aja. Enggak apa-apa." Mikir dia, katanya. Kita suruh dia beli yang dia mau harga 5 juta, mikir dia lagi, dia cari yang harga 2 juta, aneh dia. Awal minta 6 juta, dibeliin yang 5 juta, gak berani dia, cari dia yang harga 2 juta. Aneh-aneh aja emak-emak ini. Jadi toko ini menjual segala macam perlengkapan bayi. Karakter Ampamang ini terkenal sekali di Jepang, guys. Siapa sih yang enggak tahu Ampamang? Di bayi-bayi semua anak kecil di seluruh Jepang pasti tahu ini, dibeliin ini. Makanya preman-preman yang kiang-kiang udah besar sekarang, walaupun dia sekarang bertato atau nakal, kalau ditanya lu tahu Ampamang enggak, pasti dia tahu. Karena dulu waktu dia kecil dikasih Ampamang ya waktu bayi. Oh, ini kursi buat makan ya. Harganya 1 juta loh. Oh, ini untuk duduk nih. Oh, gue baru tahu ya. 700.000. Ini ya. Suruh. Tapi nangka. Yoko wa betsu ni mo are ya kedo. Kore ga suzushii shito ga hoshii na. Are wa chotto. Suzushii shito. Ini natteru are. Lol, nak jadi beli yang mahal, yang itu belinya yang ini. Harga 2 juta, dapat korting 2 juta. Kuro ga ii. Two-tone black. Black aru. Kore no ga ii. Ano, kuroma to awaseru. Mama, suchi no ga omu.